Transaksi narkoba berhasil digagalkan aparat kepolisian Polsek Palmerah. Pelaku kerap bertransaksi dengan cara tempel, meletakkan narkoba di suatu tempat dan memfotonya untuk dikirim ke pembeli. Transaksi narkoba tertangkap kamera pengawas warga di Jalan PLN 2 Kemanggisan Palmerah, Jakarta Barat. Aksi dramatis petugas kepolisian dari Polsek Palmerah berusaha menangkap pelaku yang menggunakan motor pun terjadi sesaat setelah pelaku meletakkan narkoba di tempat yang sudah dijanjikan dengan pembelinya. Pelaku kerap melakukan transaksi dengan cara tempel, lalu si pembeli datang dan mengambil pesanan narkobanya di tempat yang sudah ditentukan. Kemudian pelaku memfoto lokasi tempat narkoba. Meski gagal menangkap pelaku, polisi telah mengantongi identitas pelaku melihat dari rekaman CCTV. Ya, sebenarnya kami menerima laporan masyarakat ya di jalan PLN 2 ini bahwa sering terjadi transaksi narkoba. Oleh karena itu, pada saat tadi ada warga menyampaikan ada lagi yang membuang barang, kami segera TKP dan kami segera menyiapkan opsi-opsi untuk menggerebek atau melakukan penangkapan. Tapi tadi kami belum beruntung, tapi BB juga belum sempat diambil, jadi BB masih kita amankan. Saat ini polisi masih mengejar para penjual dan pembeli narkoba yang kerap transaksi, memanfaatkan sepinya lingkungan di Jalan PLN 2 Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Zikrullah Sami, Jakarta.